Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, perlawanan Sabah akan menentang Melaka United akan berlaku pada malam ini, 5 April, waktu video ini dirakamkan, bermula pada jam 9.30 malam macam tu. So, ini adalah satu cabaran yang baru untuk pasukan Sabah dan juga pasukan-pasukan yang lain sebenarnya, pasal ini adalah perlawanan pertama masuk waktu bulan Ramadan, dan macam ada perubahan dari segi timing untuk perlawanan jugalah, pasal diorang akan berbuka puasa dalam 7.30 macam tu, 2 jam selepas tu baru perlawanan akan dimulakan. So di sini ada sedikit ajaran yang diberikan oleh OKS kepada pemain-pemain mereka mengenai apa yang cara mengambil makanan sewaktu berbuka puasa, macam mana yang perlu play-play Sabah utamakan sewaktu ada perlawanan pada bulan Ramadan. Waktu biasa ini bukan cadang, ini kalau waktu biasa bukan macam tu lah. Ini cuma cadangan yang diberikan sewaktu bulan Ramadan selepas berbuka dan waktu diorang ada match. Itulah perkongsian yang aku ingin kongsikan pada kamu. Dan selepas itu ada juga kerisauan daripada Dato' Ong Kim Sui mengenai Klub Melaka United, yang bagi dia walaupun Klub Melaka United sudah kalah sebanyak 2 perlawanan, tapi itu adalah bukan bermakna jalan mudah untuk pemain Sabah untuk bermain pada malam ini dan memastikan kemenangan. Tidak, kata Dato' Kim Sui, kerana Melaka United mempunyai misi mereka tersendiri. So, pasukan Sabah telah berangkat ke Tanah Melayu tu di Semenanjung pada 29 Mac. Awal lagi diorang sudah pergi sebenarnya sewaktu sebelum startnya bulan Ramadan ni. So, latihan telah dibuat di Kuala Lumpur, di mana aku nak pasti, aku cuma cek daripada page Sabah FC di Facebook sendiri, diorang tidak nyatakan lokasi tersebut lah, cuma diorang nyatakan di Kuala Lumpur. Dan perjalanan latihan berjalan seperti biasa belah petang, dan selepas masuk waktu Ramadan beberapa hari sebelum perlawanan, OKS merubah cara timing latihan, di mana dia akan start sebelah malam. Okey, bagi aku ini adalah satu taktik yang bagus untuk menyesuaikan diri ke perlawanan yang agak lewat sebenarnya. Kalau betul start 9.30, jam 10 macam tu, so maksudnya perlawanan ini akan habis lebih kurang jam 12 malam, lebih kurang macam tu lah. So agak lewat lah, aku pun first time aku tengok match yang macam ni sebenarnya. So ini adalah sedikit perkongsian mengenai akhbar-akhbar yang aku cek di Google dan benda-benda yang aku share dengan kamu tadi lah. Itu inilah formula Dato' Ong Kim Sui sebelum perlawanan selepas berbuka puasa. Dia bilang elakkan makanan berat-berat sebelum perlawanan. Aku nak tahu kalau tim lain buat benda macam ni, tapi bagi aku memang logik lah. Macam aku ni kalau buka puasa memang aku hantam apa yang aku makan, lepas tu memang malas. Kalau macam mana pun Dato' Ong Kim Sui yakin juga yang pasukannya boleh menyesuaikan diri untuk peralihan masa ni juga bulan puasa ni. Yang dia cakap di situ, dia yakin yang pasukan daripada Borneo tidak berdepan masalah untuk menyesuaikan diri bagi memastikan pasukan tetap konsisten menghadapi perlawanan dengan perubahan waktu sepak mula pada bulan Ramadan, macam yang aku kongsikan tadilah. Dan di sini yang Dato' Ong Kim Sui share adalah pemain akan beraksi pada jam 10 malam, berbuka pada jam 7.30 malam. Jurang waktu 2 jam setengah itu mereka tidak boleh makan makanan yang terlalu berat sebab ia akan beri impak yang berbeza. Dan seterusnya Dato' Kim Sui juga berkata, tetapi saya tidak perlu berfikir negatif mengenai situasi ini sebab semua pasukan pun akan bermain pada waktu yang sama. Jadi pemain-pemain hanya perlu menyesuaikan diri dengan perkara yang telah ditetapkan ini. Isu yang perubahan timing, waktu makan dan juga bila perlawanan itu start, ini sebenarnya memang dilalui untuk kesemua pasukan yang berada di Liga Malaysia. Tapi bagi aku mungkin tidak bagi pemain import lah, atau pemain yang tidak menyambut, tidak melalui bulan Ramadan ni. So bagi aku diorang tiada masalah. Dan bercakap mengenai kerisauan Dato' Ong Kim Sui, ini adalah salah satu artikel yang sempat aku baca dan aku dapat cari, iaitu Sabah facing dangerous Melaka United tomorrow, di mana mereka telah menang sebanyak 4-0. Dan bagi OKS itu adalah satu warning awal untuk player-player pasukan Sabah, yang ini adalah bukan satu tugas yang mudah walaupun Melaka telah tewas satu dan seri satu perlawanan sebelum ini untuk Liga Super. Kerana bagi Dato' Ong Kim Sui, ini adalah pressure yang terbaru bagi diorang, kerana Melaka sekarang tengah beria-ia memburu untuk mendapat kemenangan pertama. So unfortunately Dato' Ong Kim Sui membawa pasukannya ke Stadium Hang Jebat di Melaka dengan Melaka mempunyai misi yang penting, iaitu mencatat kemenangan pertama
Dan kalau kita tengok sini, Sabah menjadi target utama sekarang bagi Melaka United. So macam-macam itu, Melaka United are still without a win after 2 games and I believe the pressure is building against them to deliver the desired result that will make them a dangerous opponent to face against. Itu maksud Datuk KMC. Dan seterusnya Datuk KMC juga cakap yang dia pasti juga dalam masa tempoh cuti sebulan ni Melaka telah berjaya mencari kelemahan mereka dan memperbaiki kelemahan tersebut. So itu pun sebenarnya salah satu benda yang perlu dipikirkan juga, pasal tempoh yang begitu lama, sudah pasti Melaka mempunyai taktik terbaru untuk tidak lagi meneruskan perlawanan mereka dengan keputusan yang mengecewakan. Dan hasilnya kita nampak pada perlawanan Piala FA Melaka United sebelum ni, di mana keputusan itu memang cukup menarik lah kalau kita tengok jaringan gol dia apa semua. Walaupun Datuk KMC mengeluarkan kerisauan dia mengenai perlawanan akan datang ni, tapi di samping tu Datuk KMC juga berasa amat yakin yang pasukan diorang berupaya untuk menentang Melaka pada malam ini. Kalau kita tengok artikel ni, we know it is not going to be easy task taking on Melaka United, but with the preparation that we have, I strongly believe that we will be able to match them and return with a positive result. So maksudnya di sini, walaupun Dr. Kim Si risau tentang moral pasukan Melaka sekarang yang seolah-olah membuak-buak untuk mendapat kemenangan pertama, hasil daripada kemenangan pertama diorang juga pada Piala AFA itu, tapi Dr. Kim Si juga yakin Sabah sendiri mampu berada dalam keadaan yang positif untuk mendapat target diorang. Sebenarnya Dato' Kim Sui, target perlawanan ini adalah untuk mendapat 3 mata penuh, walaupun ini adalah perjalanan yang cukup jauh bagi pasukan Sabah seperti yang kita nampak di sinilah. Okay, Kim Sui went on to say that the Rhinos will go into the match looking for the win like any other game. Tengok tu, dia misi dia ke sana ke Melaka ni bukan untuk hadir kepada perlawanan itu untuk mendapatkan seri. Okey, tidak, Datuk Kim Si membawa misi pasukan Sabah FC ke Melaka untuk menang perlawanan tersebut. Walau macam mana pun dia cakap, macam kita sebut-sebut tadi lah, it's gonna be a tricky match, bilang Datuk Kim Si. Cuma again, dia yakin yang pasukan Sabah mampu untuk menggalas tanggungjawab tersebut untuk membawa pulang 3 mata penuh kembali ke Sabah. So yeah, itu adalah antara artikel-artikel yang aku ingin kongsikan pada kamu sebelum sepak mula. Okay, banyak betul sebelum sepak mula artikel aku ni. Satu adalah perkongsian Datuk Kim Sui mengenai preparation diorang sempena bulan Ramadan ni. Nampak sangat Datuk Kim Sui tahu macam mana untuk menghandle player dia semasa bulan Ramadan dengan memberi tips cara berbuka puasa. Itu. Dan kedua adalah perkongsian Datuk Kim Sui mengenai kerisauan tentang pasukan Melaka yang nampaknya membuak ataupun memang tengah in the full throttle lah untuk mencari kemenangan pertama dia. Tapi walau macam mana pun, untuk Datuk KMC tetap positif yang perlawanan ini bakal menjadi milik kita. So itu dia guys, perkongsian aku untuk hari ini, cabaran utama untuk Sabah FC sebelum sepak mula pada malam ini. Aku mendoakan kemenangan akan menjadi milik kita kerana ini adalah satu tim yang bagi aku cukup baguslah, era baru untuk Sabah sendiri. So sehingga berjumpa lagi pada video seterusnya guys. Assalamualaikum.